Tiga ciri-ciri kisah cinta ini ada tak dalam kisah cinta kita dengan Rasulullah? Kisah cinta kita dengan Allah. Yang pertama, selalu sebut-sebut Allah, sebut-sebut Rasulullah. Yang kedua, adakah dalam hati kita ada rasa rindu nak jumpa Rasulullah? Mata kita ni memang kena jaga. Orang yang melihat perkara yang haram, na'udzubillah, akan diharamkan daripada melihat indahnya syurga, daripada melihat indahnya wajah Rasulullah. Kita berjuang jaga mata kita daripada perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah menghalalkan mata kita untuk melihat syurga Allah, melihat wajah Rasulullah. Allah halalkan telinga kita untuk mendengar indahnya suara Rasulullah. Kita nak duduk dalam satu majlis seperti ini, Rasulullah ada di depan. Kita semua nak benda tu. Tapi perjuangan hijrah itu adalah di sini, atas dunia. Kita jaga telinga kita daripada mendengar yang haram. InsyaAllah Allah akan halalkan kita mendengar indahnya bunyian-bunyian syurga, indahnya suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi ciri yang ketiga, kita misi. Bila dah jatuh cinta pada Rasulullah, kita akan sanggup lahirkan pengorbanan. Sebab itu kalau wanita Islam di luar sana kata, saya tak belum mampu nak berhijrah, saya belum masa lagi nak berhijrah, itu satu tanda kamu belum benar-benar rasa bagaimana indahnya jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau dah jatuh cinta, kita tak rasa berat dengan pakaian ni. Kita tak rasa berat kena menyarungkan stocking di kaki. Sebab ramai para wanita yang belum mampu sampai hari ni, atas dah labuh semua dah okey tapi kaki tak tutup. Sedang kita tahu Rasulullah pernah menegur Asma binti Abu Bakar ketika ini baru bak turun, bak aurat baru turun. Berselisih dengan Rasulullah kata, wahai Asma, wanita Islam itu harus menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan ini dua tapak tangan. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ini menjadi rujukan para jumhur ulama menyatakan bahawa wanita itu wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali dua tapak tangan depan dan belakang, muka, kaki juga termasuk aurat. Para wanita yang saya hormati sekalian, kenapa kita boleh menyembah Allah dalam solat, kita taat kepada Allah menutup aurat dengan sempurna dalam solat? Kenapa di luar solat kita tak boleh taat kepada perintah Allah, sedangkan Allah dalam solat adalah Allah yang sama di luar solat? Kenapa kita taat pada Allah pada waktu-waktu tertentu saja? Subhanallah, itu yang ketiga kan, iaitu menjaga maruah. Jagalah pakaian kita, ini sebagai tanda kasih sayang Allah. Dan saya percaya ibu-ibu sekalian, pakaian yang menutup kita ni membuatkan kita sentiasa dilihat manis, indah, cantik. Ni kalau buka tudung ni mungkin nampak tua 10 tahun. Betul tak? Sebab dengan ubahnya, rambut gebangnya. Memang bila sarung je tudung, terus nampak kemas, kok-kok ada yang tak sikat rambut pun ni. Tapi bila sarung, orang bagi salam, kita pun sarung, subhanallah, terus cantik, terus nampak sejuk, terus nampak kemas. Ni yang menggelebe-gelebe leher semua tak nampak. Saya pernah menegur seorang wanita, saya nampak Chinese, dia tengah bersih di cleaner, dia bersih dekat shopping complex, dia pakai tudung elok. Kemudian saya pergi dekat dia dengan niat nak bagilah sumbangan sikit kan. Saya bagi salam, assalamualaikum auntie. Lepas tu dia jawab, sorry, I'm not Muslim, saya bukan Muslim. Tapi auntie pakai tudung, saya suka tengok orang perempuan yang pakai tudung nampak cantik, saya pun nampak lebih muda. Saya kata, ya Allah, rupanya ada orang bukan Islam pakai tudung sebab dia nampak cantik bila pakai tudung. Dan kita tahu muka dan dua tapak tangan ni antara kawasan yang paling kita jaga, maksudnya tak susah nak jaga. Tapi yang lain tu tak boleh nampak, tak boleh nak sorokkan sama ada penuaan ataupun aib kita. Kadang atas cantik, tengok kaki, ui berkarat. Ha, contoh kan? Contohlah. Tapi kita pakai stocking, subhanallah, Allah tutup aib kita. Ini pakaian yang sangat indah, ini adalah pakaian ahli syurga. Rasulullah pernah ditanya, manakah lebih utama, bidadari syurga ataupun wanita salihah? Rasulullah menjawab, sesungguhnya wanita salihah di muka bumi, kedudukannya, nilainya lebih jauh, lebih tinggi daripada bidadari-bidadari syurga. Rasul pernah tanya beberapa orang sahabat Nabi, apakah yang kamu paling sukai? Seorang sahabat jawab, ya Rasulullah, yang paling aku sukai solat malam, yang paling aku sukai sekian-sekian sedekah. Kemudian bila ditanya, ya Rasul, apakah yang kamu paling sukai di dunia ini? Rasul menjawab, al-mar'atu salihah, wanita salihah adalah satu harta yang paling mahal di dunia ini. Sampai Nabi sebut, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia ni indah, perhiasan. Perhiasan yang paling indah adalah wanita yang solehah. Sebab itu perjalanan wanita solehah ibu-ibu bukannya diiringi dengan pujian, penghargaan suami, subhanallah. Kita diuji dengan duri-duri, dengan kaca-kaca, memang pedih. Sampai satu ketika kita jangan mengejar lagi pujian suami, penghargaan suami, pujian orang luar. Lihatlah pujian Allah yang hamid, Allah yang maha memuji.
Kalau kita di kalangan yang kurang dapat kasih sayang suami, lihatlah Allah Ya Rahman, Allah Ya Rahim, Allah Ya Wadud yang memiliki kasih sayang dan kecintaan. Kecintaan Allah sangat besar kepada kita. Kalau kita seorang yang rasa suami kita kurang menghargai kita, lihatlah Allah Ya Syakur, Allah yang Maha menghargai. Allah menghargai setiap titik peluh yang kita keluarkan. Bahkan ibu-ibu, kita melahirkan anak, kita lupa kesakitan melahirkan anak. Tapi Allah tidak pernah lupa kesakitan tersebut. Allah catat, Allah tunggu masa untuk dibalas. Subhanallah, saya mohon maaf salah.